ini tadi yang memainkan notasi di piano dengan indahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ini. Kebahagiaan Lesti dan Bilar semalam saat nonton konser Rosa ternodai. Ya, memang mereka pada dasarnya bahagia. Tapi yang namanya Markona, entah Lesti nonton sendiri, Bilar nonton sendiri, ataupun mereka nonton berdua serba salah. Padahal ibu-ibu sampai baper loh. Karena kemesraan mereka berdua, ingat suami langsung. Tetapi bagi Markona yang satu ini, guys, hal itu tidak berlaku. Ya, Markona itu pun menebar fitnah nonton konser Rosa yang di-up di story full lagu tentang masa lalu. Kalau nggak sebelahan sama istrinya, mungkin menggalau sendirian dia. Si paling sad boy, haha, dengan energi ketawa, guys. Kemudian ia pun memberikan caption atas unggahan berlatar hitam itu. Iya enggak ya? Ya, ternyata Leslar Lover pun garcep, guys, memberikan tanggapan barang siapa yang hatinya sudah tidak bergetar dan takut mendengar dan menyebut nama Allah. Tuhan bahkan tak mengingatnya lagi, terus mengikuti perilaku anak buah ini. Sungguh hatinya telah mati, rahmatnya telah tercabut dari ubun-ubunnya. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah ya Rabbi. Yang maha tahu penguasa langit dan bumi, hanya engkau yang maha tahu siapa orang yang baik. Ya, akun-akun baik memberikan pelajaran kepada hamba-hambamu yang melampaui batas. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal ya. Lalu kemudian ada juga yang menanggapi hal tersebut. Heran, masih aja ikut campur sama dapur orang. Padahal kenyataannya pasti gak mau juga rumah tangganya dicampurin sama orang lain. Diatur sebagaimana yang lu mau. Jarang-jarang nih gue balas komen kayak gini. Wah, iya dong, sudah dongkol. Ya, Rizky Billar sama istrinya masih aja ya divitnya macem-macem, mereka mesra banget. Pokoknya ada-ada aja sih Markone fitnah Rizky Billar mulu. Ya iyalah, kan lagu TOC emang rata-rata gitu, Oon. Ya kali mau up, hi ladies, semua orang yang ada di situ juga rata-rata upnya lagu yang sama dengan Billar. Gimana sih, udik sih jadi nggak pernah nonton konser. By the way, gimana opcam dari orang hari ini? Hihi, pada baper loh. Mereka itu real ketemu langsung, gak mode sosmed bacot kayak lu, Oon. Sama cuci muka dulu, cepet lu mulu, cepet mulu. Opcam? Ya emang gimana mereka? Cuman pas lagi nonton konser Rosa, pelukan sepanjang nonton konser, guys. Wow, wow, wow. Ya, kita harus up bahwa Leslar opcamnya luar biasa. Mereka mesra banget. Bilar terus peluk istrinya, rangkul erat-erat hingga Mardin sama Ali sendiri baper, guys. Mardin sama Ali gak ngelakuin hal yang sama. Kalah tentunya mereka dari kegesrekan, dari ya cinta yang terus ya luar biasa di antara Lesti dan Bilar. Moga jodoh diljan. Nah, kemudian ada pun yang menambahkan, guys, unggahan yang cukup menarik ya dari Markoneng yang akhirnya ia banjir nyinyiran balik dari para Leslar lover tentunya. Please gak usah ramein akun kayak gini, please, terserah dia ngoceh bagaimana, please ya. Gue harap jangan ada yang komen, gue juga bakal hapus nih katanya, guys. Kemudian ada, bisa gak sih gak usah ramaikan akun kayak gini? Ya yang tadi ya, pun kagak ngerti dia emang dasar bebek apa cari kesalahan atau siapa sih dia? Nah, komennya dihapus aja sekali gue balesin mumpung gue lagi gabut. Ya, karena Leslar Lover mendunia berbagai latar belakang dan berbagai karakter serta usia, tentunya ada yang ingin balas karena mangkel sama ulah mereka. Jelas-jelas Lesti dan Bilar super duper mesra off camnya yang tersebar luas di sosmed. Mereka masih menabur memfitnah Rizky Billar. Tentu Lesti sebagai istrinya akan merasa sedih, guys. Anjir, brutal banget mbaknya. Wah, itu belum tentu sih mbak sih. Kadang-kadang cowok
nyamar jadi cewek, guys, atau jadi-jadian ya, guys, ya. Kelakuan fan-nya Rizky Billar sama istrinya ini, aduh, bahasanya ya, ia membalas bagus banget, katanya orang fan itu cerminan idolanya kan. Menurut siapa kata-katanya? Wow. Ia mau membalikkan fakta. Wah, gimana pun dasar ya. Lentit anak harem, katanya, guys. Ada yang sampai bilang gitu. Ya bagaimana tidak, guys? Idolanya dicaci maki, masa sebagai ya penggemar, orang yang menyayangi mereka diem aja ya, dibales dong. Cerminan mereka, mereka memberikan contoh yang baik, tapi tidak harus selalu diam sebagai penggemar. Lesti memang sama Bila selalu sabar. Makanya para penggemar yang membalas sakit hati mereka, ya tak cukup mereka dianyepin aja, guys. Wah, tahu sih dong sekarang ini aslinya fans siapa. Oh gitu ya, saking iri dengkinya sama Leslar sampai bikin akun fake seperti buat geng ngintilin Leslar. Toh fan cerminan idola, berarti idola lo, kayak lo juga dong ngintilin orang lain terus ngehina. Wah, amazing, guys. Wow, amazing ya. Please gak usah ramein akun kayak gini. Ya ada yang memiliki kesadaran, gak usah ramein akun bodong, akun yang penyebar fitnah, yang ngetek Leslar ingin mendiskreditkan Rizky Billar. Namun Rizky Billar di hati penggemarnya sudah luar biasa. Dia dengan semua latar belakang masa lalunya, Lesti pun menerima apa adanya. Begitu pun dia, Lesti menerima, Rizky Billar pun menerima dengan keadaan Lesti apa adanya. Mereka adalah pasangan yang mau berubah progres ke depannya, baik pikiran, usaha, dan segalanya. Tentu juga takrub ilallah tentunya, guys. Orang gila, ada yang nyampein dia orang gila. Abis telepon Roy, bilang dulu Rizky Billar kalau mau up bareng Lesti ke Jora. Ngakak, woy. Itu di upnya dari nonton konser 2 jam yang lalu, woy. Yang makan lagi nelfon itu baru beberapa menit yang lalu. Ngakak banget ah sama orang kayak gini. Ya biasa kan, Rizky Billar nelfon kan dia punya usaha, punya macam-macam. Masa sih ditelepon teman apa rekanan bisnis pasti ia terima. Gak mungkin orang ada apa-apa itu nelponnya pasti singitan, guys. Gak nelpon depan bojone, bojone tahu dong. Lesti pun juga orang cerdas. Jadi kita positive thinking, Lesti aja udah positive thinking dengan Rizky Billar, menerima apa adanya. Walau Rizky Billar masih banyak difitnah, mungkin iri ya sama Lesti karena gantengnya Billar, atau ya iri dengan kesuksesan Billar, atau ya iri dengan mereka yang sampai saat ini masih tak tertandingi menjadi pasangan fenomenal, guys. Tentu seru sekali kan mereka. Ya tentu mereka adalah pasangan yang memang benar-benar diridai oleh Yang Maha Kuasa. Makanya terlebih dahulu mereka sebelum sering-sering berbuat maksiat, nikah siri, tentunya hal itu sudah berdasarkan pengetahuan para ulama ya, menghalalkan sebelum akhirnya ditingkatkan ke KUA. Hal itu adalah lumrah bagi mereka yang berpegang pada syariat, tentu untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Apapun latar belakang Rizky Billar, tetapi dia progresnya ya, main bola di Marwah FC, kumpul-kumpul banyak dengan Habib. Walaupun semua itu tak akan menjamin ya orang akan berubah, tetapi Rizky Billar progresnya bagus karena dia terus intensif mereka belajar untuk membenahi dirinya. Berbeda ya kalau mereka dari golongan yang sudah baik, tetapi nyatanya akhirnya ya lain cerita, guys, berbuntut tikus. Kita harap dan melihat dari perkembangan Rizky Billar itu sangat baik sekali progresnya ke depannya. Rizky Billar sungguh sangat ya baik karena dia sudah berkumpul dengan orang-orang yang terus menempanya untuk lebih baik dan jadi lebih baik, untuk terus progres berusaha baik itu duniawiah
dan rohaniahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu Lesti pun sangat bersedih guys ketika sang suami yang sudah semakin ya berusaha ya meninggalkan masa lalunya, memulai dengan kehidupan yang baru, progres, dan tentunya menurut saya Bilar selama ini baik-baik saja pacaran fan-fan saya, tetapi karena julid dan irinya parah Markona sehingga menganggap Bilar terlalu tampan untuk Lesti, tak patut untuk Lesti, makanya mereka berusaha memisahkan dengan banyak menebarkan fitnah-fitnah. Hal itulah yang tentu tak ingin kita ambil pusing. Tentunya marilah kita ambil positifnya, mereka itu adalah orang-orang yang iri dengki, pengikut setan, pengikut iblis yang selalu menebarkan kebencian kepada kita sekalian. Tentu hal yang terbaik kalau kalian mengidolakan Lesti dan Bilar, kita selalu mendukung, mensupport mereka. Jangan mudah percaya, wong Lesti saja sebagai istrinya dia percaya dengan Rizky Bilar. Lesti adalah orang yang dekat kita yang hanya tahu dari kamera, tidak tahu opcamnya, tidak tahu pas Rizky Bilar tanpa kamera dengan Lesti. Ya jangan sok tahu mencampuri urusan dan hidup orang lain ya. Kita hanya tahu segelumit, segelintir pemberitaan dan lain-lain. Nyatanya sok tahu dan atur-atur kehidupan orang lain. Biarlah dia bebas dengan kehidupannya sendiri seperti kita. Kita juga tidak mau diatur oleh orang lain. Ya, kita ingin hidup bebas dengan tuntunan syariat tentunya. Dengan tetap berpatokan pada agama, tetap menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dan juga tetap mencintai pasangan kita dengan penuh kasih sayang. Karena kita tentunya semua ingin saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jadi jangan mencerca, jangan menghina, mendiskreditkan idola orang lain kalau tidak ingin idolanya sendiri didiskreditkan atau dicelekkan, diacukan, bahkan dihina oleh penggemar orang lain, guys. Tentu hal itulah berlaku juga pada ya mungkin fans-fans lain yang merasa iri dengan kepopuleran Lesti yang sampai hari ini masih tetap dianggap oleh para ibu-ibu dan mama sebagai pasangan fenomenal, menginspirasi ya penuh kulitan, kerja keras, dan mereka tetap low profile ya saat bertemu dengan para fan-nya. Terlihat Lesti begitu perhatian banget, kalian bisa lihat dan simak ntar kalau tidak ada yang mengeluarkan, mungkin akan keluarkan bagaimana respon yang namanya Lesti saat bertemu dengan fan-nya yang berbeda usia, dari nenek-nenek ataupun bocah kecil yang tiba-tiba memeluk, yang terjadi beberapa waktu lalu ya. Beberapa waktu lalu di up oleh Perleslaran yang tentu itu sangat menarik. Novita Ren saja kelihatan dia ada gimana, cemas-cemas dan macam-macam ya dengan orang tidak kenal, anak kecil langsung memeluk Lesti, tapi dengan humble-nya membawakan suasana tersebut. Dan ketika konser terlihat mereka sangat fenomenal sekali, sangat ya sayang menyayangi sekali, tatap keromantisan mereka yang seakan-akan dunia memang milik berdua, yakni milik Lesti dan Bilar. Tentu hal itu pun dirasa Margin pun menjadi baper lihat temennya selalu diperlakukan istimewa oleh sang suami, romantis banget kan guys. Seru kagak nih ibu-ibu sampai nunjuk-nunjuk. Kalian tahu bahwa hal tersebut menunjukkan antusiasme, penghargaan, dan apresiasi yang luar biasa. Nonton sama pasangan, dipeluk, dirangkul saat nostalgia masa lalu. Dan itu notabene adalah lagu-lagu Rosa tentunya, guys. Dan Lesti pun menjadi undangan istimewa untuk memberikan support pada Rosa. Yang so juga sebagai orang yang udah ia anggap sebagai kakaknya. Apalagi ya kemesraan Lesti dan Bilar yang sudah tidak diragukan, tinggallah kita menitipkan doa, menghaturkan doa pada yang kuasa. Semoga keluarga Lesti dan Bilar selalu berbahagia, selalu sejahtera, selalu penuh kasih sayang dan cinta. Seperti juga keluarga kalian, keluarga kita juga, kita bersama, semoga juga diberikan limpahan kasih sayang, rahmat, dan juga
Ya, segala sesuatu yang berlimpah demi kebaikan dunia dan akhirat. Terus saja, yuk simak India. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.